agak lama, jadi saya akan cuba membantu anda lagi dengan Bahasa Melayu. Okey, hari ini kita buat video yang keempat untuk Bahasa Melayu ya. Okey, kita mulakan dengan bagaimana kita nak gunakan imbuhan memper. Imbuhan awalan memper dan juga imbuhan apitan memperkan. Okey, jika kita nak gunakan imbuhan awalan memper, okey, kita boleh gunakan untuk kata adjektif. Manakala imbuhan apitan memperkan untuk kata kerja. Kerja ya. So contohnya, pekerja itu sedang memperlebar sebatang jalan raya. Jadi lebar ini adalah kata adjektif. Jadi pekerja itu sedang memperlebar sebatang jalan raya. Manakala mereka mempertontonkan kepandaian bermain silap mata. Di sini mempertontonkan ini adalah kata kerja. Jadi kita gunakan memperkan. Okey? Alright, seterusnya bahasa istana untuk hari ini. Okey, dikebumikan apabila orang telah meninggal dunia, okey? Kita akan kebumikan kan mayat. Jadi dikebumikan dalam bahasa istana dikenali sebagai dimakamkan. Okey? Alright. Apakah sinonim pula? Sama erti untuk hari ini. Nostalgia. Okey, nostalgia, mungkin ada pelajar yang jarang guna perkataan ini. Nostalgia yang sama erti untuk nostalgia adalah kenangan. Okey, selepas tu kita lihat bahagian simpulan bahasa untuk hari ini. Apakah simpulan bahasa yang dipilih untuk hari ini? Kucing bertanduk. Pernahkah pelajar-pelajar melihat kucing yang ada tanduk? Tak ada kan? Jadi maksudnya perkara yang mustahil berlaku. Yang tidak mungkin, tak akan berlaku. Seterusnya, antonim untuk hari ini. Perkataan yang dipilih untuk antonim hari ini adalah klasik. Okay, contohnya, music yang klasik. Jadi, perkataan berlawan. Antonim itu, perkataan berlawan untuk klasik adalah modern. Okey. Seterusnya, kita lihat bahagian kata ganda. Sumpah-sumpah. Ini bukan sumpah-menyumpah ya. Ini sumpah-sumpah. Gandaan separinya, sesumpah. Okay, apakah itu sesumpah? Maksudnya, haiwan yang boleh mengubah warna badannya. Okey. Lepas tu kita lihat gandaan berentak untuk hari ini. Gandaan berentak untuk hari ini ialah desas-desus. Maksudnya kabar angin. Okey, kabar angin ya. Jangan anda percaya dengan desas-desus itu. Kabar angin. Okey, contohnya lah. Penjodoh bilangan untuk hari ini. Bidang. Okey. Apa itu bidang? Kawasan atau benda. Kita gunakan bidang untuk kawasan atau benda yang lebar, luas dan rata. Contohnya, sebidang tanah, sebidang ladang, sebidang sawah, sebidang tikar, layar, bendang ataupun kebun. Okey, itu contoh-contohnya. Okey, seterusnya kita lihat bahagian tata bahasa bagaimana nak gunakan perkataan akan. Okey, yang pertama, akan ni ya, mestilah diletakkan bersama-sama kata dasar atau kata akar. So, kita ada tiga contoh ayat, kita lihat di manakah penggunaan. Bagaimanakah kita nak gunakan akan dengan betul? Saya sayang akan ibu saya. Jadi di sini sayang ni kita guna kata dasar ataupun kata akar. Jadi ini ayat ni betul. Okay. Saya sayang ibu saya kurang tepat. Manakala saya sayangkan ibu saya pun kurang tepat. Okay. Jadi bila kita gunakan kata dasar atau kata akar, kita letakkan akan bersama-samanya. Contohnya, saya sayang akan ibu saya. Yang itulah betul. Kedua, akan juga digunakan untuk kata nama terbitan tidak boleh diletakkan akan. Jika ada kata nama terbitan, dia kata tak boleh diletakkan akan. Contoh, saya menyayangi ibu saya. Betul. Saya menyayangi akan ibu saya. Salah. Okey, di sini kita ada terbitan ya. Sayang tu bukan lagi kata akan atau kata dasar macam tadi. Jadi oleh kerana ini kata nama terbitan, maka akan tidak boleh diletakkan bersama kata nama terbitan. Baik. Saya harap sambil beristirahat di rumah, okey, anda tontonlah semua video-video yang cikgu telah cuba sediakan sepanjang cuti sekolah 2 minggu ini. Okey, selepas ini cikgu pun akan sibuk dengan sekolah pula. Terima kasih. Sila subscribe, share dan like video dan channel cikgu.